guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di sini ada Mas Julian. Halo semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik saja. Jadi guys, kita tadi itu sebenarnya mertua aku tadi kan kemarin itu mertua aku datang mendadak. Terus itu setelah video cooking atau masak-masak yang kemarin itu, tiba-tiba mertuaku itu pagi-pagi ini itu tuh lagi harvesting courgette ya? Zucchini ya? Ya zucchini, bahasa Inggrisnya zucchini atau bahasa Indonesianya apa? Dan dia mertuaku itu sudah motongin dan masakin itu yang zucchininya itu, dan aku bilang ya, ya, ya ampun. Jadi karena mertuaku itu udah ngambilin, udah di harvest semuanya guys. Karena dia mertuaku nggak mikir kalau aku bakal mau bikin konten. Jadi ya nggak apa-apalah. Jadi masih ada satu yang belum aku yang belum aku harvest. Jadi aku tuh sudah banyak sekali guys ngeharvest ya. Panen, harvest gimana sih ini? Jadi ngepanen zucchini itu, dan aku akan nunjukin ke kalian kali ini yang terbesar kayaknya. Waktu itu juga kita udah ambil satu yang besar juga, dan aku akan nunjukin kalian. Mungkin kalian penasaran gimana sih besarnya zucchini yang aku akan panen sekarang sama Julian. Oke. Kalau misalnya kalian mau tahu, stay tune. Kuku Evan. Jadi bagi kalian yang sudah tahu di mana letak lokasi kebun aku, jadi ini ada pergola dan kita naik ke sini itu langsung menuju ke kebun aku ya. Jadi kebun aku tuh kecil banget tapi banyak banget buah-buahnya. Yang kalau misalnya kalian ingat, ini adalah buah yang aku waktu itu panen rain cloud ya. Mas ngapain? Evan. Tidur. Eh Evan. Iya, ada tai. Ada tai ya lagi kah? Evan. Ada di mana-mana, baby. Ada di mana-mana. Evan, oh, il s'était pendu ton seau. Evan, viens. Evan. Attention, attention. Attention. Mas. Ya. Yeah. Videoin aku ngambil ini ya. Oh, ah, yeah. Ya. Ini adalah salah satunya, guys, ya. Salah satu yang udah dipotong tadi. Jadi aku tuh nggak memikirkan untuk bikin konten, tapi karena mertuaku lagi mau masak ini, jadi ini tuh mau dibuat gratin de courgette. Jadi aku memikirkan untuk bikin kontennya dari sisa yang belum dipanen tadi guys. Jadi ini tuh juga besar banget, jadi satu buah doang, satu buah, satu sayuran doang udah dapat satu panci gede gini guys. Tuh lihat, wah. Terus guys, ini juga dari sisa yang waktu itu aku buat ya guys. Jadi itu ini aku sudah 3 kali masak, nggak habis-habis guys. Jadi aku potong, jadi dalamnya itu seperti ini. Jadi ini itu sudah berapa kali aku panen ya, kalau nggak salah udah 3 kalinya guys ya. Jadi ini juga cukup besar. Tuh, jadi aku gak kepikiran untuk buat video guys waktu aku panen. Jadi sekarang aku akan nunjukin kalian. Oke teman-teman, jadi sekarang aku akan ngambil zucchini yang lain. Ini adalah zucchini yang tadi pagi mertua aku ambil ya. Jadi dia udah mateng banget nih. Ini. Jadi ini nggak bisa kita beli di supermarket ya guys ya. They don't sell the big one like this in supermarket. No, but in the small maraîcher, sometimes they sell it, but it's not often they. They jadi kalau di supermarket itu adanya yang kecil-kecil segini ya guys ya. Kalau yang ini benar-benar dari kebun kita sendiri. Jadi ya seperti ini besarnya. Dan aku akan nunjukin kalian yang lebih jumbo. Ada satu besar di sini. Jadi ada satu besar di sini. Oh my god, baby, you can see it? Yeah. Here. Lihat nih guys. Lihat nih guys. Evan, tu viens ici? Tu viens?
Atos ya, Van. Jadi ini dia. Jadi guys, maaf banget aku gak bisa nunjukin kalian tadi waktu mertuaku potong ini ya guys ya. Jadi karena memang pagi-pagi tadi ya. Jadi aku gak ini. Alah, jadi gak hanya ini karena mertuaku sudah ambil tadi satu yang besarnya. Ada tomato di sini. Ada sedikit kecil, tomato kecil. Ada tomat kecil, oh ya ada tomat. Jadi tadi itu nggak hanya ini guys ya, tadi itu udah dipotongin semua. Karena ini sudah last season ya baby ya. Udah the last season ya. Dan juga Wi. Ah ya, kakak Evan apa kakak Laika? Kakak Laika. Kakak Laika. Kakak Laika. Jadi itu guys, besarnya segitu itu tuh nggak habis-habis tau nggak. Jadi aku satu itu bisa masak sampai 2-3 kali. Jadi aku nggak tahu ini kayaknya bakal aku kasih juga ke tetangga aku. Seperti yang kalian lihat sendiri, karena nggak mungkin kita makan zucchini semuanya ini. Jadi besarnya hampir sebesar Evan. Yeah, it's as big as Evan. Sebesar Evan. Atas yang getah Evan. Getah. Tuh. Sebesar Evan. Yeah, I don't know if it will be as tasty as the little one, but yeah. Usually the bigger they are, the less tasty they are. Dile. I have to cook it first. Baby, look, la fraise. Strawberry lagi. Strawberry. Oh yeah, c'est tout kitchen. Baby, look. You make video? Ni. This one is the one that is small, ya. Yeah. Jadi ini namanya kalau di Prancis namanya favorite of Evan. Fraise de bois. C'est pour Evan. No, no. Ah, c'est pour mama. Don mama. Don mama. Mama. Ini. Up. Tuh. Oh, yang kok Evan lagat. Buat mama. Merci Evan. Merci Evan. Pour papa, this one is already cooked, yeah. Oh my god, there's a lot of mosquito by eating me. Be careful also Evan, they're eating Evan baby. Yeah, okay. Come. I don't know why the Jadi strawberry-nya itu guys tumbuh buahnya itu. Enggak tentu ya, dia itu kadang sehari itu kita bisa dapat satu. Maybe he's getting eaten, baby. 2-3 gitu. Oke, sudah. Jadi lumayan ya ada stroberinya. Like Evan, 4 mosquito on him, baby ya. Evan digigiti nyamuk guys, jadi kita harus pergi dari sini. Emosi. Baby, can you take this, baby? Yeah. Too good? So good, baby. Dana papa. Ah, yang kecil. Dia anunya yang kecil. Enak? Enak. Dana papa? Evan mau kasih papa lagi? Papa. Sa, kasih papa. Kasih papa. Kasih papa. Papa. Bravo Evan. Mama? Mama? Merci Evan. Mama? Ça c'est pour maman? Untuk mama? Oh papa. Kok papa lagi? Papa lagi? Papa lagi? Buat papa lagi? Merci. Mama papa. Oui, maman papa. Ou Evan, peut-être Evan il veut. Maybe Evan mau? Bravo Evan.
Sipuk mama? Hijau. Kuning. Ada hijau. Kuning. Nah, jadi kayaknya gitu aja guys untuk ini ya, untuk panennya. Jadi nggak terlalu seru karena udah dipotongin guys. Jadi ya maaf banget ya karena memang kita juga nggak prepare buat apa ya. Aku nggak sampai kepikiran juga kalau misalnya aku mau buat konten pas mertuaku motongin itu baru aku yang oh no, kenapa dipotongin gitu ya. Jadi aku tuh yang kayak domage, kayak aduh kenapa nggak kita apa filming waktu kita ambil itu ya guys ya. Ya karena mertuaku bangun lebih awal daripada aku, jadi aku nggak tahu ya. Dan tadi pagi Julian itu bangun jam jam 5 subuh guys. Jadi jam 5 subuh tadi dia itu sudah didatengin sama teman-teman, sama temannya namanya Mika. Dan dia kemana yuk guys, tebak? Wah. Jadi kesana. dia itu ke sana guys. Jadi mereka hiking ke paling atas di sana. Jam 5 sore ya. Hah? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi masih gelap banget guys dan mereka sudah naik ke atas itu. Nanti aku bakal tunjukin kalian juga fotonya mereka berdua ke atas itu. Kemana? Which part? Sana. Di sana? Kamu di sana waktu itu? Iya. Yeah. Tadi pagi? Ayah. More. You can see the cross or not? Oh ya. Yeah. Cross di mana? Ah ya, sana. There. Yeah. The top there's the cross. Ya, jadi mereka tuh ke situ tadi pagi. Iya. Allez, je l'envoie à Spartan Race après. Like first man. Like a real man. Doing burpees. It's the morning. Membutuhkan waktu berapa jam? Many hours ya? Satu jam. Satu jam. Satu jam atas, satu jam bawah. Iya. Yeah. Jadi 2 jam ya guys ya. Jadi 1 jam naik, 1 jam turun. From here, from what to walk? Iya, dari rumah sini ya. And dari rumah sini. All, 1 jam ke atas, 1 jam ke bawah ya. Ya. So, total 2 hours kok. Iya. Ya, jadi 2 jam ya. Guys, kita sekarang mau ke Kan. Karena kita mau makan malam bareng sama mertua. Dan sebelumnya kita juga mau main petong ya, baby ya. Mm-hmm. Kita mau main petong di Kan. Jadi di depan rumah mertua aku yang di Kan itu ada kayak garden yang ada tempat untuk main petong. Nah, jadi kayaknya ini kesempatan kalian juga untuk tahu aku akan videoin waktu kita main petong bareng-bareng. Dan juga Evan juga bisa main di garden itu ya guys. Jadi kita bakal bawa sepeda juga ke Kan biar Evan bisa main sepeda bareng. Dan kita akan berangkat sekarang. Jadi aku akan berangkat sekarang. Jadi aku gak bakal masak ini guys ya, karena tadi pagi sudah mertuaku masak buat dinner malam ini ya. Dia bikin gratin de courgette. Jadi itu kayak zucchini gratini. No, I don't know. What is in English? Aku gak tahu. Nanti aku akan tunjukin ininya ya guys ya. Oke guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian mau tahu gimana sih main petong, kalian harus stay tune. Nggak di video kali ini, tapi di video selanjutnya. Oke guys, karena kita bakal langsung ke Kan untuk main petong bareng teman-temannya, orang tuanya Julian. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you so much for your support and see you on my... next video. Bye bye. Bye. Au revoir. Bye bye. Bisous. Bisous. Oh.